Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Selamat datang di video pertama mengenai pembelajaran Google Ad Engine untuk ilmu kelautan. Pada video ini kita akan memulai dengan login dan sign up. Kemudian juga nanti kita akan melakukan pengenalan pada JavaScript. Jadi teman-teman dapat membuka modul yang telah saya berikan sebelumnya. Modulnya ini di halaman 4 ada bab 1 mengenai memulai Google Ad Engine. Kita terlebih dahulu mengunjungi situs ini. Nah, seperti ini. Kemudian bagi teman-teman yang belum punya akun, silakan lakukan sign up di pojok kanan atas, klik sign up. Kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, nanti muncul window seperti ini. Kemudian kita isi di sini terisi email yang kita gunakan. Kemudian full name, nama kita, nama panjang kita, dan tulis Samsung Legal. Kemudian institut saya, Universitas Brawijaya. Tipe institusinya, dalam ini kita pilih akademia, kalau berupa kampus, dan pilihan lain nanti teman-teman dapat menyesuaikan. Regionnya atau negaranya Indonesia. Kemudian yang ini, pertanyaan what would you like to accomplish with your engine? Nah, ini harus diisi dengan minimal 50 karakter. Bisa kita tulis, I want to use Google Ad Engine to do a dari 50 karakter, maka ini nanti tidak dapat dicentang. Selanjutnya kita centang yang ini, dan ini pilihan saja apakah teman-teman interest atau tertarik dengan penggunaan komersial dari Ad Engine atau tidak. Kemudian yang I'm not robot dicentang, nanti akan keluar captcha-nya. Kalau tidak keluar, maka langsung aja submit. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pencet skip exploring, kemudian perform, dan masuk ke code editor. Kita tunggu prosesnya. Nah, terlihat inilah code editor tempat kita akan mengolah citra penginderaan jauh dalam Google Ad Engine. Oke. Selamat mencoba ya. Oke, welcome back teman-teman. Tadi sudah kita perhatikan cara mengenai login dan setup di Ad Engine. Selanjutnya kita akan belajar menulis JavaScript kita yang pertama kali. Bagi yang belum pernah, tentunya ini adalah pengalaman pertama. Silakan membuka modulnya pada halaman 9. Saya telah menyediakan source code 1. Ini tinggal di copy saja, salin atau copy, kemudian di paste di new script ini ya, bagian new script, paste di sini. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman untuk menjalankannya tinggal klikkan. Nah, maka dia udah muncul di konsol ini ya. Baik, akan saya jelaskan sedikit mengenai script yang kita tulis ini. Jadi untuk menuliskan sebuah perintah itu dapat diawali dengan mengetikkan var. Var ini adalah variabel. Variabel yang pertama adalah berupa salam. Salamnya contohnya adalah hello world atau selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, assalamualaikum, salam sejahtera, itu bisa ditulis di sini semua. Asalkan diawali dan diakhiri dengan tanda petik ini ya. Petik 1 atau petik 2 seperti ini. Nah, petik 2. Tapi harus konsisten, apabila di awal berupa petik 1, maka di akhir juga petik 1. Jika di awal petik 2, maka di akhir juga petik 2. Seperti itu. Kemudian untuk dapat menampilkan variabel ini ke tab console, maka kita menggunakan perintah print. Dan print dalam kurung salam. Jangan lupa setiap perintah diakhiri dengan titik koma atau semicolon ini. J
Jika tidak ada titik koma, maka nanti sistem akan memberitahukan berupa informasi terjadi missing semicolon atau semicolonnya hilang. Maka kita harus isi dengan semicolon. Nah, inilah perintah kita. Sementara kalau misalnya kita membuat tulisan atau edit kode dengan diawali double slash seperti ini, maka ini artinya adalah komentar. Jadi line pertama ini, line ke-1, tidak akan diproses oleh Google Tag Engine karena ini bukan perintah, melainkan hanya komentar ya. Demikian pula apabila perintah kita beri slash 2, maka dia akan berwarna hijau, artinya perintah tadi sudah berganti menjadi komentar dan itu tidak akan diproses oleh Tag Engine. Seperti itu. Saya lanjutkan untuk yang di line ke-5. Line ke-5 ini menjelaskan tentang angka. Jadi kalau kita mau menulis angka di JavaScript pada Google Tag Engine, langsung saja tulis angkanya tanpa tanda petik. Dan kalau angka, maka dia akan berwarna biru seperti ini. Kalau angkanya ada beberapa, lebih dari 1, tinggal tambahkan koma, dan terus lagi 50, misalnya seperti itu. Ya. Setelah itu, untuk yang list ini diawali dengan kurung siku. Apabila kita mengawali perintah dengan kurung siku, maka pada konsol nanti akan tercetak seperti ini, berupa menu list ya, drop down menurun ke bawah. GE-nya 0, salamnya 1, salam, dan nomor 2. Jadi yang salam merujuk ke variabel salam, yang nomor merujuk ke variabel nomor ini. Jadi kalau kita di sini tulis nomor, dia akan otomatis terisi 99 di konsol ya, di versi cetaknya atau versi printnya. Terakhir yang dictionary. Untuk dictionary di sini kita awali dengan kurung purawal, kemudian nanti hasil yang cetak terprint seperti ini. Jadi kalau untuk yang A, karena kita merujuk ke nomor, maka dia langsung akan keluar angka 99. Kemudian yang B, my list, itu berupa drop down juga. Nah, seperti ini. C adalah tambahan, angkanya 1. Dan D juga tambahan, berupa ini string ya, atau tipe data teks. Jadi berupa MCD. Begitu. Nah, saran saya, silakan teman-teman mengganti dulu untuk mencoba-coba kode editor atau script yang barangkali pertama banget kalian menuliskannya di dalam dunia coding ini ya, JavaScript. Misalnya ini diganti selamat lagi, kemudian angkanya akan diganti menjadi 1, kemudian ini diganti nama saya, nama ya misalnya itu, kemudian di run. Nah, dia akan berganti ya. Oke, silakan mencoba, silakan di explore. Nanti kita akan melanjutkan ke video selanjutnya untuk percobaan berikutnya. Oke, selamat mencoba. Sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.